meletakkan pembudayaan amalan menabung sebagai fokus utama bagi meningkatkan literasi kewangan dalam kalangan masyarakat. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN meneruskan program tahunannya kempen cabutan Wow Simpan SSPN 2024 dengan menawarkan pelbagai hadiah lumayan bernilai lebih RM1.3 juta untuk 983 pemenangnya. Menurut pengerusi PTPTN, Datuk Nurliza Abdul Rahim, selaras dengan teras pertama Pelan Strategik PTPTN 2021-2025, pihaknya komited menjadikan Simpan SSPN sebagai produk simpanan pendidikan utama di negara ini. Dan kita kena ingat bahawa kos pendidikan semakin hari semakin meningkat. Jadi eloklah kita menggalakkan rakyat Malaysia untuk mula menabung seawal usia supaya apabila mereka mencapai umur 18 tahun, mereka tidak perlu membuat pinjaman yang besar ataupun mungkin dengan dividen yang kita bagi, dengan insurans takaful coverage yang kita ada, patuh syariah lagi dijamin kerajaan, maka mereka mungkin dapat melanjutkan pelajaran tanpa menghadapi sebarang masalah kewangan. Beliau ditemui selepas merasmikan cabutan Wow Simpan SSPN 2024 serta menyampaikan hadiah kepada pemenang cabutan Wow Simpan SSPN 2023 di Petaling Jaya, Selangor. Saya ada 3 orang anak dan saya percayalah melalui produk SSPN ni dia dapat membantu dari segi simpanan masa depan untuk pembiayaan pengajian untuk masa depan anak. Kita tahu kalau untuk SSPN ni untuk dana untuk pendidikan anak, jadi memang akan datang kita tak tahu macam mana keadaan kita. Cuma sekarang ni kita mampu untuk simpan, kita mulakan dari awal lah simpanan tu. Cabutan Wow Simpan SSPN 2024 menampilkan 3 kategori cabutan tahunan iaitu Silver, Gold dan Platinum. Kempen kali ini turut memberi kelebihan kepada pengguna aplikasi MyPTPTN dengan menawarkan cabutan berganda. Selain itu, 5 cabutan siri dengan tema seperti perayaan dan sambutan kemerdekaan turut diperkenalkan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera.